Akhirnya acara puncak Sail Karimata pun digelar. Pertunjukan seni dan budaya khas Kayong Utara kembali ditampilkan di depan ribuan pasang mata saat itu. Tak hanya itu pemirsa, beragam atraksi juga ditampilkan seperti dari kesatuan TNI yang juga ikut ambil bagian untuk menampilkan atraksi terjun payung. Keren. Oke, nah udah lihat kan gimana meriahnya acara Sail Karimata yang cukup padat di sini ya, tapi ya acaranya berjalan lancar ya. Nah tadi ada atraksi terjun payung dari TNI ya, dan banyak pada para budaya juga. Tapi ya, saya mau cari tempat buat nyantai dulu sebentar ya. Bisa boleh lihat-lihat. Nanti kita bakal jalan-jalan lagi di sini. Masih luar nama. Dan di sela-sela yang hadir di acara puncak event Sail Karimata itu, nah, ternyata ada loh pemuda-pemuda perwakilan dari provinsi-provinsi di luar Kalimantan Barat. Dan mereka pada pakai baju khas daerahnya masing-masing. Seru kan? Kita tanya-tanya yuk. Kalau menurut saya itu sangat memuaskan ya. Terus di sini juga dengan masyarakat sama bersahaja. Masyarakatnya juga ramah dan juga masyarakat yang ada di luar. Ini banyak pariwisata yang tidak masyarakat luar yang mengetahui dan kan bisa mengetahui lebih awal di sini. Kalau buat Sail Utara sendiri, yang pertama katanya di hari-hari besar di Sail Utara itu seperti hari Lebaran gitu kan. Ini banyak pengunjung yang akan datang di sini. Terus di sini yang menyulitkannya salah satunya saya menanyakan kepada warga, salah satunya itu tempat transportasi ataupun tempat pemarkiran untuk peserta-peserta yang ingin datang ke sini gitu, seperti itu. Jadi diharapkan pemuda dan pemudi yang ada di Kayong Utara ingin harus mempunyai kreatif sendiri agar semua wisatawan bisa lebih santai, bisa datang ke sini, bisa menikmati alam yang ada di sini. Bangun lagi kemaltan yang sama ini baik untuk laut dan darat. Wilayah maritim Kalimantan Barat ya. Wilayah maritim Kalimantan Barat itu berbatasan langsung dengan laut Cina. Jadi menurut saya itu sangat strategis sekali mereka dari negara-negara luar untuk mengambil ikan kita. Jadi seperti kata Bapak Jokowi tadi, nelayan-nelayan lah yang utama yang diperlukan di sini untuk menjaga wilayah kita. Balik lagi masih di lokasi Sail Karimata pemirsa. Nah, di sini kita ada di tempat
pusat jajanan rakyat mungkin ya, kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini banyak nih jual-jual stand-stand dari kerajinan, ada jual-jual baju-baju juga, jual stand-stand kuliner juga ada di sini. Jadi jangan khawatir kalau kehausan atau kelaparan. Jadi kita bisa kalian apa? Belanja, terus pajak-pajak souvenir juga ada. Nah, tadi kalau udah capek main di areal pantai gitu kan, terus kalian mengambil ke sini. Menarik ya, menarik. Kita lihat-lihat aja yuk, oke? Okay? Yang mana-mana tetap di warna-warni. Warna-warni, wow ya. Tadi acara apa ya, acara seremonial tentang Sel Kalimata ya. Terus kita jalan-jalan melihat apa stan-stan gitu ya. Terus lihat pusat jajanan rakyat juga udah. Nah, karena lokasi Sel Kalimatanya itu juga bertempat di Pulau Dato, Pantai Pulau Dato. Nah, kita nikmatin deh suasana pantai sekarang nih. Tuh kan. Ah, seru ya. Pantainya bagus, bagus dari segi view, oke lah gitu ya. Terus bisa juga kalau nyata-nyata di sini nih sambil nikmatin air kelapa. Nah, ya, terus sambil main kano, sambil nyantai-nyantai main pasir gitu ya. Ini enggak bawa celana pendek gitu ya. Kalau enggak udah bikin gunung-gunung apa istana pasir, sudah pasir main itu. Oke, juga ya pokoknya nikmatin waktu apalagi dengan cuaca yang bagus gitu ya, asik deh di Pantai Pulau Dato ini. Sebenarnya juga bersejarah di pantai ini, ada apa, ada sejarahnya kenapa namanya Pantai Pulau Dato. Konon jangan dibalik, di sisi pantai itu tuh ada pulau, dulu tuh dihuni oleh seorang kakek tua yang dipanggil Dato. Kemudian beliau itulah yang menjaga pantai ini bertahun-tahun. Nah, makanya dibilang Pantai Pulau Dato. Sekarang juga udah banyak sekali nih pemugaran-pemugaran, inovasi-inovasi, renovasi-renovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kayung Utara terhadap pantai ini ya, yang sehingga seperti inilah jadinya. Aduh, udah agak kos-kosan pemirsa. Nah, di sana dapet tuh ya. Coba kameramen view-nya ke sana dulu. Itu kayaknya ada bispar, ada bioskop mini ya. Kita lihat ke sana yuk. Nanti ya. Oke, okay, yuk. Nah, ini namanya Misbar ya, yang ada di Kayong Utara. Ini seperti bioskop mini gitu. Jadi tempatnya nih unik, yang bikin unik apa? Itu ada di tepi pantai. Jadi suasananya pantai banget gitu ya. Nonton film. Nah, pagi kalau apa? Kita udah gelap gitu ya malam. Gitu. Nah, ada pemutaran film di sini. Nonton sambil nikmatin suasana pantai. Keren kan gitu. Ya, Misbar ini juga baru dibangun ya.
bertepatan dengan akan berlangsungnya event Trail Karimata 2016 ini di Kayu Utara. Dan ini juga akan menjadi misbar yang permanen di sini. Wow, jadinya masyarakat Kayu Utara udah punya bioskop sekarang. Oke. Okay. Oke, pemirsa, akhirnya wah, udah puas ya kita keliling-keliling di lokasi Sail Karimata 2016 di kawasan Pantai Pulau Datu ini. Dan udah berapa hari saya di sini, ya, dari mulai persiapan Sail Karimata sampailah di event finalnya, event puncak di Sail Karimata ini. Oke, sudah saatnya saya mesti balik. Wah, thank you ya udah nyimak warna-warni hari ini. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Semoga ini tidak hanya sekedar euforia saja, karena setiap kita wajib untuk selalu melestarikan dan mengenalkan kebudayaan kita sebagai warisan leluhur. Setiap kita wajib untuk menjaga keindahan alam tempat kita berpijak sebagai wujud rasa syukur akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.